Menurut saya, hospitality itu keramah tamahan, namun lebih dari itu sih kata hospitality. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah industri yang mencakup pelayanan dan juga hiburan. Saya Ivan Silvano, saya di sini sebagai General Manager. Konsep Miluyu ini yaitu coffee lounge, karena kita ingin si coffee lounge ini tuh banyak hiburan di Miluyu. Makanya kita menyediakan event-event bisa seminggu dua kali. Miluyu kita ambil dari kata milu dari bahasa Sunda, yaitu ikut. Nah, Miluyu itu sendiri kita mengartikannya sebagai memberikan ajakan untuk bersama-sama datang ke suatu tempat, yaitu Miluyu Coffee Lounge ini. Untuk proses kreatif, kita melakukan survei pasar juga tentang tren-tren apa yang lagi hype sekarang. Target market Miluyu ini mencakup remaja sampai dewasa. Namun kalau seiring berjalannya sekarang target marketnya kita jadi campur-campur. Untuk survive dan menghadapi kompetitor, tentunya kita benar-benar harus menjaga konsistensi produk, kebersihan area juga, terus keramah tamahan kita terhadap customer, juga meningkatkan kreativitas di sini untuk membuat menu terbaru juga. Specialty kita ada di beverage. Kita punya dua, coffee dan non-coffee. Nah, banyak juga varian menu-menu di sini tentang coffee mocktail ataupun juga non-coffee mocktailnya juga ada. Nah, salah satunya kalau coffee mocktail kita rekomennya ada menu yaitu Sun Kissed Berry Coffee. Itu base-nya dari buah-buahan segar dan juga kopi segar sih, itu refreshment coffee-nya dari kita. Terus kalau dari non-coffee-nya, mocktailnya kita ada Violet Blue. Itu base-nya dari blueberry juice, juga ditambahin dengan heavy cream atasnya. Seger deh itu kalau mocktailnya. Respon customer terhadap Miluyu sejauh ini baik banget sih, baik-baik juga. Terus customer pada puas juga terhadap pelayanan kita, menu-menu kita. Sejauh ini ya oke sih customernya. Hospitality yang baik kita berikan kepada customer, tentunya kita mengutamakan friendly pada customer, juga pelayanan terbaik, rasa bertanggung jawab si karyawan kepada customer, berbahasa yang sopan santun kepada customer juga, itu sebagai nilai plus kita untuk menjaga kualitas pelayanan hospitality kita kepada customer. Tujuannya itu agar customer maupun potensial customer bisa cukup lama mengingat si Miluyu ini, agar bisa menciptakan history customer berada di Miluyu ini saat ada event atau ada acara-acara di Miluyu. Dan juga biar si customer tidak bosan saat berada di cafe.